Kami dari RT 03 RW 01 Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan. Kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Kita bisa memetik bahan dari pekarangan kita masing-masing yang sudah ditanam oleh setiap warga. Ada cabai, ada daun kelor, kemudian selada. Kemudian bahan-bahan yang sudah dipetik tadi kita cuci bersih. Lalu kita siapkan bumbu halusnya. Kita haluskan cabai, bawang merah, bawang putih. Ibu-ibu PKK RT 03 RW 01 dengan sigap menyiapkan segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RT 03 RW 01 Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan siap memasak nasi goreng ala Mbak Ita. Pertama-tama, bahannya sebagai berikut. Ada kelor, kecap asin, kecap manis, teri nasi, tempe, wortel, dan bumbu yang dihaluskan. Penyedap rasa serta garam. Masukkan bumbu yang dihaluskan. Kita tunggu sampai harum ya ibu-ibu. Selanjutnya masukkan wortel. Selanjutnya masukkan nasi. Masukkan 1 sendok teh kecap manis. Lalu 1 sendok teh kecap asin. Masukkan kaldu dan garam. Masukkan teri dan tempe goreng. Nasi goreng yang kami buat ini dilengkapi dengan daun kelor yang kaya manfaat, kemudian protein dari ikan teri, juga vitamin dari sayuran wortel dan seladanya. Ini dia tahapan yang paling penting, yaitu plating atau penataan di atas piring. Penataan yang cantik, menarik, membuat kita yang melihatnya semangat dan tertarik ingin mencobanya. Inilah nasi goreng daun kelor ala Baita. Sepertiga nasi, sepertiga lauk, seperenam sayur, dan seperenam buah. Nasi goreng RT 03, selamat mencoba di rumah. Ibu-ibu di rumah juga bisa berkreasi dengan menghias timun, tomat, selada, atau bahan lainnya. Semarang rumah kita, Semarang makin hebat bersama Mbak Itah.